لك اللهم umratan, maknanya sahaja aku melakukan ibadah umrah dan aku berihram dengannya. Dan kita letak syarat, fa in habasani habisun famahilli min haitsu habastani. Kalau sekiranya aku terhalang dari menyempurnakan umrah, maka aku bertahallul pada tempat, atau aku halal pada tempat aku terhalang. Maka dengan itu kita masuk dalam ibadat umrah. Okay. Jadi niat pasakkan dalam hati bahawa kita sudah pun dengan rasminya niat untuk melakukan ibadat umrah. Kita masih lagi berada dalam kawasan masjid Qarnul Manazil. Dan insyaAllah sekejap lagi kita akan keluar daripada Wadi Qarnul Manazil ni, dan insyaAllah kita akan lihat di sebelah kanan bas, di jalan tepi jalan, ada satu binaan macam tugu gitu, tanda kita memasuki kawasan Miqat, kawasan Miqat. Jadi kita sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang terlepas sebab kita akan melepasi Miqat sekejap lagi, sebab masjid ni betul-betul di atas sempadan, mana sebelum sempadan, bukan di atas, sebelum sempadan. Bila kita masuk tu kita dah niat dalam hati kita dan kita boleh sebut labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha, dan aku berihram dengannya. Labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dalam masa kita talbiyah, kita ingat keagungan di mana maksud daripada talbiyah kita itu. Itulah maksud labbaik Allahumma labbaik, bererti kami sahut seruanmu ya Allah, kami sahut seruanmu ya Allah. Kerana kita datang ni ada yang memanggil, kita hadir ni ada yang menjemput, kita menuju kepada Tuhan yang menanti, yang menunggu, ataupun yang telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berkunjung ke Baitillah, ke tanah haram yang Allah Ta'ala telah jadikan dia sebagai tanah haram sejak daripada terciptanya langit dan bumi.
Waktu Allah ciptakan langit dan bumi, gunung ganang dan semua yang ada ini, Allah telah pilih satu tanah yang suci menjadi tempat larangan, menjadi kota suci bagi umat Islam. Itulah dia Makkah Al-Mukarramah. Dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membina Kaabah sebagai mathabah, sebagai tanda mercu untuk manusia semua datang kepadanya. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim, serulah untuk sekalian alam. Wa adzim fin nasi bil haji. Serulah manusia untuk datang kepada Makkah dengan ibadat haji. Ya'tuka rijalan min kul wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa min wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dia akan datanglah orang kepadanya berjalan kaki, berkenderaan dari seluruh pelusuk yang jauh. Jadi sebenarnya kita sedang menyahut panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha agung, yang maha suci, yang tidak ada sekutu baginya. Labbaik Allah, maksudnya kita sahut seruanmu, ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami sahut seruanmu, aku sahut seruanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, segala puji di atas nikmat yang kita dapat ini. Wan ni'mata, segala nikmat yang dengannya kita dapat melakukan perjalanan ini. Lakawal mulk, dan segala kekuasaan yang dengannya dapat dipermudahkan segala yang kita hajatkan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itulah yang kita ulang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengulang-ulang lafaz talbiyah, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bertalbiyah dengan melaungkan kalimah tauhid, iaitu kita sahut seruan dan kita niat bahawa kita nak pergi ke Mekah ini tidak ada yang kita harapkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita datang kepada Allah membawa segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup, segala kesilapan dan kekurangan yang selama ini kita lakukan, ada perintah yang kita lalaikan, ada larangan yang kita degil untuk lakukan, semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sama ada kita tahu, sama ada kita tak tahu, sama ada kita lupa atau kita ingat, sama ada kita tersalah atau kita sengaja. Inilah waktunya kita datang kepada Allah membawa segala dosa-dosa yang selama ini membebani bahu-bahu kita. Dan kita harapkan agar Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, akan merahmati kita dan melimpahi kita dengan keampunan darinya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan dari umrah ke umrah yang lain penghapus dosa antara keduanya. Semoga Allah, ya Allah, terimalah dari kami umrah kami. Ya Allah, terimalah dari kami ibadah kami. Kami datang kepadamu ya Allah. Kami sahut seruanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Para jemaah yang dirahmati Allah, ingatlah di saat ini kita datang kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita tinggalkan segala harta kita. Kita tinggalkan keluarga dan juga rumah tangga kita. Kita tinggalkan pangkat, darjat, kedudukan dan jawatan kita. Kita datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah selaku seorang hamba yang hina, yang lemah, yang sangat berharap dan berhajat kepada rahmat darinya. Kita datang, kita tinggalkan segala perhiasan-perhiasan kita. Kita tinggalkan pakaian-pakaian kita. Dan bagi lelaki, kita tinggalkan kemuliaan dan kedudukan kita. Ingatlah, apabila Allah melarang kita menutup kepala bagi sang lelaki, bukanlah kopiah dan topi yang merupakan larangan terbesar. Bukanlah kemuliaan itu yang saja yang ada di atas kepala lelaki. Tetapi ingatlah, di saat seorang raja datang menuju Kaabah, maka sang raja terpaksa meletakkan mahkotanya di bawah. Tiada lagi mahkota, tiada lagi pangkat kedudukan, tiada lagi perhiasan-perhiasan yang kita bawa, melainkan pakaian yang tidak berjahit, pakaian dua helai menutup kemaluan dan juga tubuh kita. Sedang kita datang kepada Allah sebagai hamba yang lemah dan juga hina. Kerana Allah adalah Tuhan yang maha agung lagi maha perkasa. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang wujud, yang telah menciptakan kita dari tiada kepada ada. Dialah Allah yang segala nikmat kita kecapi selama hidup ini datang darinya. Dialah Allah yang rahmatnya sangat-sangat kita harapkan dan sangat-sangat kita perlukan.
waktu hidup kita dan setelah mati kita. Dialah Allah yang soalan pertama kita ditanya apabila kita kemati nanti. Man Rabbuka? Dialah Allah, Tuhan kita dan Tuhan sekalian alam. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Agung. Dialah Allah yang kita sedang bawa hati kita, sekeping hati, agar hati ini tunduk kepada Allah yang Maha Esa. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ikhlas dalam melakukan ibadah kepadamu. Jadikanlah hati-hati kami, ya Allah, hati yang merunduk, rendah diri kepadamu, ya Allah. Hati-hati kami yang selama ini sombong. Hati-hati kami yang selama ini bangga dengan diri kami. Saat ini kami datang kepadamu sebagai seorang hamba yang lemah dan hina. Ya Allah, kami sangat lemah. Ya Allah, kami bersalah. Ya Allah, kami sangat memerlukan keampunan darimu, ya Allah. Kami harapkan agar kami bila kembali kepadamu, engkau rahmati kami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, tiada Tuhan bagi kami melainkan engkau. Andai engkau menolak kami, andai engkau tidak menerima amalan kami, tiada bagi kami Tuhan selainmu, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. Baik. Jadi insyaAllah kita akan bergerak ke Kaabah untuk melaksanakan ibadah umrah. Kita cubalah sedaya mungkin untuk kekal bersama grup walaupun ada yang dah biasa buat dah. Tapi kalau terpisah pun rasanya bolehlah sempurnakan dengan panggil pengalaman masing-masing yang dah ada. Kecuali yang tak pernah buat tu kena duduk dekat dengan orang pernah buat lah kan. Rasa ketua keluarga dah ada. Yang sana pun okey lah. Ada tak yang tak pernah buat yang tak tahu nak ikut siapa? Tak ada. Tidak, mari duduk kat ustaz lah. Ni, ya. Pegang je tak. Ikat dengan tali nanti. Okey. Yang pertama, sebagaimana yang Ana sebut pada dalam tazkirah sebelum daripada ni, bahawa kita dah sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Maksud yang paling utama adalah menziarahi Baitillah. Dan cara menziarahi Baitillah adalah dengan melaksanakan umrah. Kita bukan tawaf Kaabah kerana Kaabah. Tetapi maksud yang lebih agung adalah kita tawaf Kaabah sebagai mentaati tuannya Kaabah, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innama ju'ila at-tawafu bil baiti was-sa'yu baina as-safa wal marwah li iqamati dzikrillah, dijadikan tawaf, sa'i dan juga melontar jumrah adalah untuk mengagungkan zikrullah, maka setiap kali kita istilam kita kata Allahu akbar.
Setiap kali kita naik Bukit Safa, kita kata Allahu Akbar. Kita naik Bukit Marwah, kita kata Allahu Akbar. Menunjukkan bahawa ibadah ni seluruhnya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud yang paling utama yang mesti kekal dalam hati kita, bermula dari awal ibadah sehinggalah berakhirnya ibadah. Adapun doa terpulang pada masing-masing. Zikir sebagaimana yang kita dah sebut dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama adalah kasat kita bahawa kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaabah adalah Baitillah. Kata Abdul Muttalib waktu Abrahah nak runtuhkan Kaabah, dia kata, adapun kambing milik aku, unta milik aku. Kaabah tu ada tuan yang menjaganya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah selamatkan Kaabah daripada Abrahah. Kerana apa? Kerana bukan kemuliaan Kaabah semata-mata, tapi Kaabah itu ada tuannya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengagungkan Allah pada syiar-syiarnya sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan bergerak, kita berhenti depan dulu sebagai kita tanda marking kita dan kemudian baru kita masuk. Boleh? Kita gerak sanalah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.